Sobat Solikiawan, dimanapun kalian berada, gimana cuy kabarnya? Pipi sudah bisa lepas tangan belum? Kembali lagi bersama saya Kang Coli Steel in the Jav. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film Jav yang berjudul Mama Has to Come in My House. Film ini merupakan requestan dari teman kita, cuy. Nah, Tuan Paduka Colikiawan kita ini merequest dari mbak-mbak cantik, cuy. Nah, film kali ini dibintangi oleh aktris Jav yang paling manis, imut, seksi, toket gede, baheno dan menggairahkan. Ia bernama Marina Yuzuki. Nah, film yang dibawakan oleh Mbak Marina ini bercerita tentang acara reality show TV Jepang, di mana Marina sendiri di sini berperan sebagai pembawa acaranya. Dan acara yang dipandu Mbak Marina berjudul Ica-Ica Taktik. Kayak kenal ya? Nah, acara tersebut memberikan berupa bantuan jasa bagi anak sekolahan yang ngekos atau jauh dari rumah mereka, di mana dalam 3 hari acara ini akan menyiapkan satu aktor perempuan untuk tinggal di rumah mereka. Dan aktor perempuan tersebut akan mengurusi setiap keperluan seperti sarapan, memandikan, dan lain-lain bagi anak-anak yang jauh dari keluarganya. Serta film ini berkode ID URKK-003. Durasinya sih lumayan singkat sih cuy, cuman 2 jam 34 menit lah. Baiklah, tanpa banyak bacot lagi ini sungut, saya akan mendongengkan alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, atur posisi rebahan kalian, kendorkan celana dalam pacar, simetriskan paha kalian, jauhkan dari jangkauan orang tua, siapkan kopi dan udut, tarik napas, cekidot. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pembawa acara yang anggun dan seksi. Host tersebut bernama Marina Yuzuki. Mbak Marina ini sedang melakukan pembukaan untuk acara Ica-Ica Taktik. Dan tujuan dari acara Ica-Ica Taktik itu adalah untuk membantu para pelajar yang hidup mandiri jauh dari keluarga mereka. Singkat cerita, Mbak Marina dan krunya mulai mencari target untuk mereka bantu. Lalu, scene pun berpindah kepada 4 orang pelajar yang sedang diinterview. Mereka pun ditanyai beberapa pertanyaan. Dan si gendut pemilik jerawat batu bernama Kotaru. Dia merupakan seorang siswa SMA dan sudah 3 tahun ini jauh dari keluarganya. Lalu yang kedua bernama Kuroshi. Kuroshi juga seorang pelajar SMA dan baru 1 tahun ini ngekos. Lalu yang ketiga ada anak SD berusia 10 tahun yang bernama Kotaru. Dan yang keempat ada sepupu dari Kuroshi yang juga masih SD bernama Kenji. Mereka berempat merupakan orang yang terpilih untuk acara Ica-Ica Taktik yang dibawakan oleh Mbak Marina Yuzuki. Setelah 4 pelajar itu setuju untuk ikut acara itu, Marina pun datang dan sudah menyiapkan beberapa pakaian di kopernya. Lalu Marina pun masuk ke rumah kontrakan dari 4 pelajar itu. Dan setelah itu mereka pun berkenalan satu sama lain. Si produser dari acara tersebut memberikan satu kamera kepada Kotaru dan memintanya untuk selalu mendokumentasikan setiap aktivitas mereka. Singkat cerita, Marina pun melakukan tugas pertamanya, yaitu membuatkan makanan untuk 4 pelajar itu. Hey, hey.
Setelah selesai makan-makan, satu persatu pelajar itu mulai pergi ke sekolah. Tapi tidak dengan si Kotaru. Kotaru beralasan kalau ia sedang libur sekolah. Kotaru pun memanfaatkan situasinya untuk terus berbincang-bincang dengan Mbak Marina. Sore harinya, saat Mbak Marina sedang mengganti pakaian, ketiga pelajar itu sedang mengintip Mbak Marina. Dan mereka pun akhirnya ketahuan lalu dikejar oleh Mbak Marina. Saat malam harinya, Mbak Marina mendatangi kamar Kotaru. Mbak Marina bilang kalau ia tidak bisa tidur di kamarnya karena selalu diganggu oleh ketiga anak tadi. Kotaru pun menerima dengan senang hati dikarenakan jiwa cabul si Kotaru mulai memuncak. Yang lalu ia pun mulai memainkan jari-jemari Abang Salehnya ke tubuh Mbak Marina. Mbak Marina yang memang menyukai Kotaru, ia pun pasrah dan memberikan ladang serambi lempitnya untuk dicocok tanam oleh si Kotaru. Keesokan paginya, setelah Mbak Marina, Kuroshi dan Kenji makan, mereka pun pergi untuk mandi bersama. Si Kuroshi meminta Mbak Marina untuk memandikan mereka. Ditambah Kuroshi beralasan kalau sedari kecil ia tidak pernah dimandikan oleh ibunya. Mbak Marina pun merasa iba lalu menerima permintaan mereka. Dan Mbak Marina pun memandikan mereka berdua plus menserviskan kedua batang Magnum filter milik kedua bocah itu. Scene berlanjut saat malam harinya. Kuroshi yang di kamarnya sedang melakukan aktivitas senam jari lalu didatangilah oleh Mbak Marina ke kamarnya. Kuroshi yang kaget pun langsung menutupi batang perkasanya oleh buku. Mbak Marina pun menanyakan apakah ada pelajar yang bisa ia bantu. Akan tetapi, tanpa banyak basa-basi, Kuroshi pun langsung menyergap kedua bongkahan milik Mbak Marina. Dan terhempaslah batang Kuroshi oleh adonan donat milik Mbak Marina. Keesokan harinya, saat Mbak Marina sedang membersihkan meja makan, Kuroshi pun datang lalu ia langsung menyergap kembali Mbak Marina dan meminta Mbak Marina untuk menghamplas lagi batangnya. Dan ternyata hal itu dipergoki oleh Kyoto dan Kotaru. Dan Mbak Marina pun dikeroyok oleh ketiga anak itu, lalu film pun selesai. Gimana cuy alur cerita film Jav kali ini? Mudah-mudahan kalian suka. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Bantu subscribe lah cuy channel ini biar saya tambah semangat bikin konten asupan gizi buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Saya beserta tukang laundry Kilon mengucapkan sayonara.